Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MHF Channel. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, di Brebes telah berlangsung aksi bela petani bawang merah. Petani Brebes bersama dengan sejumlah aliansi mahasiswa Brebes melaksanakan aksi bela petani bawang merah ini yang dihadiri hampir ratusan petani dari berbagai penjuru di desa sekabupaten Brebes. Terjadinya aksi ini berdasarkan efek dari gerahnya para petani karena harga bawang merah yang tak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk. Harga di tingkat petani hanya dihargai kisaran Rp4.000 hingga Rp7.000 saja. Bagaimana petani bisa mendapatkan hasil yang baik, sedangkan operasional dan kebutuhan untuk merawatnya pun tinggi. Semoga dengan adanya aksi ini, pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Brebes, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dapat mendengarkan dan membantu petani bawang merah agar petani bawang merah bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal dengan harga yang tidak membuatnya rugi. Semoga setelah acara aksi bela petani ini selesai, segala janji yang telah disepakati di akhir aksi bisa disepakati, bisa terwujud dengan baik, sehingga petani bisa kembali merasakan hasil panen yang maksimal dan mendapatkan kesejahteraan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, Lur.